Oke, kayaknya dia memang sudah keterlaluan, teman-teman. Kita harus naik ya kayaknya ya. Bentar ya, Bin, gua Bin. Au, 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 Bin, au. Sumpah, teman-teman. Aduh, Trudy, Trudy, jangan ke situ, Trudy. Sumpah, 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 parah ini parah banget, teman-teman. Ayo, Nak, ayo, Nak. Pa, aku takut. Iya, aku Papa tahu, Papa tahu. Ayo, kamu harus ikut Papa. Sini, sini. Itu apaan sih? Itu ada creeper, Rudy. Yaudah, ayo kita ke ngungsi ke rumah kita yang lama dulu. Sini, 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 semuanya sini, sini. Yah, ya ampun, parah banget, teman-teman. Itu halo teman-teman semua, balik lagi sama aku ZX di sini. Dan hari ini teman-teman kita bakalan lanjutin lagi main Minecraft Comes Alive, teman-teman. Dan hari ini teman-teman kita bakalan bikin ruang bermain buat anak kita, teman-teman. Jadi episode kali ini teman-teman aku sudah menginstal beberapa mod tambahan lagi, teman-teman, yang membuat laptop saya semakin gila, Pak. Jadi semakin sedikit lemot dikit, teman-teman. Jadi kalau kalian perhatiin di pojok kanan atas itu, teman-teman, sekarang sudah ada mini map-nya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian perhatiin itu, kita sekarang sudah bisa lihat kita ada di mana, teman-teman, dan itu ngebantu banget ya biar kita tidak tersesat, coy. Dan map-nya itu tuh kita bisa lihat, teman-teman. Jadi ini benar-benar bisa kita buka map-nya dan kita bisa lihat-lihat sekitar. Jadi sangat berfungsi ya, teman-teman ya. Dan saya sudah menambahkan mod yang paling keren, teman-teman, yang bakalan kita tambah kan hari ini juga, teman-teman, yaitu adalah mod mainan, teman-teman. Jadi ini adalah mod tambahan furnitur lagi ya, teman-teman. Aku sudah install nih. Kalau kalian lihat slotnya sampai 12, coy. Ini bikin gila, Pak. Jujur aja, Pak. Ini saya langsung nge-lag loh. Tuh, macet tuh kan. Tuh, jadi nge-lag, teman-teman. Jadi nge-lag, jadi macet, jadi gila saya. Jadi ya itulah pokoknya, teman-teman. Oke lah, jadi sekarang kita tidur dulu saja ya, coy, karena si Trudy juga sudah tidur sama si Bruno. Tuh, selamat bobo Bruno, selamat bobo juga Trudy. Kita bakalan bobo juga, teman-teman. Kita bakal tidur ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bruno. Selamat pagi ya. Selamat pagi Trudy. Selamat pagi. Kita cium dia dulu ya. Aku cium kamu dulu. Nah. Oke lah. Kalian kayaknya dari kemarin di sini mulu nih. Kalian ke sini dong. Ayolah ke sini, ke sini. Dan di kamar mulu lah. Masa kalian gak pernah keluar rumah sih? Ayo ayo ke sini-sini semuanya. Oke teman-teman, kita ajak mereka, si Trudy sama anakku, keluar ya teman-teman ya. Karena mereka gak pernah keluar rumah, Pak. Jadi biarkan mereka tuh juga bersosial gitu loh. Sini Trudy, dah ya, kalian di sini saja, coy. Cari-cari teman. Bruno, hari ini kamu harus bersosial sama anak-anak desa di sini. Oke oke pa, aku cari temen deh. Nah gitu dong, pintar. Trudy, aku kerja dulu ya. Iya, hati-hati ya. Iya, pasti hati-hati. Ayo, ayo Bin, kita berangkat Bin. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakalan punya bayi baru, teman-teman. Nanti aku bakalan punya anak lagi ya, dan namanya itu bakalan aku yang menentukan ya, teman-teman ya. Karena kan kemarin kalian sudah menentukan, jadi sekarang biarin aku yang menentukan ya, teman-teman. Ini kok ada squid, Pak? Sumpah saya nggak tahu loh, teman-teman, itu kok bisa ada squid. Nggak ngerti aku, teman-teman. Itu squid tiba-tiba nge-spawn sendiri, teman-teman. Gila. Oh ya, kemarin juga ada yang request. Katanya kita suruh ambil ikan, Pak. Nah, aku tuh penasaran banget gimana sih caranya bikin jaring. Katanya kalau mau ambil ikan tuh pakai jaring ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita itu pengen dapat ikan, coy, itu kalau nggak salah itu kita harus pakai ini ya, teman-teman ya. Jadi fishnet. Dan kita butuh saktit, Pak. Dimana ini kita harus nyari hiu dulu, teman-teman. Ngeselin ya. Tapi kalau misalkan fishing rod sih gampang ya, teman-teman. Ya tinggal gini doang ya. Coba deh, aku pengen coba nyari-nyari kalau misalkan kita bisa ketemu hiu ya di sana. Tapi aku mau bikin pancingnya dulu, teman-teman. 1 hour later. Wuh, ikannya banyak banget, teman-teman. Gila, gila, gila. Itu ikan apa itu, Pak? Nggak ada hiu sih ya. Tapi kalau misalkan kita mancing pakai ini, nggak bisa, Pak. Dapat apa? Ini sih buat Minecraft yang biasa ya, teman-teman ya. Jadi kemarin ada yang request. Tuh kan. Dapat ikan ini, Pak. Seriously, bro. Jadi kemarin ada katanya yang suruh aku mancing gitu. Tuh. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Teman-teman, bisa, teman-teman. Mantap, coy. Kayaknya pada datang sih. Tuh. Hup. Sini lu. Kampret banget lah. Tapi emang bawanya gimana, Pak? Kalau nggak bisa dimasukin inventory. Serius sih, Pak. Ini di luar ini. Di atas ini, teman-teman. Ikannya di atas, Pak. Dibunuh Bibin. Jangan, Bin. Ya ampun. Orang ini mau kita... Jangan, Bin. Bin.
Oh, enggak, dia kurang air, teman-teman. Oh, gitu-gitu. Oke. Terus ada juga yang katanya requestin bednya si Bruno itu disuruh pakai warna biru aja katanya. Jadi ya sudah ya, kita bikin aja ya, teman-teman ya. Aku bikin ya. Oke, gini. Hup. Oke, ini warna biru ya, teman-teman ya. Mari kita ganti bednya si Bruno jadi biru ini, teman-teman, sesuai requestan. Udah malam, Pak. Ya, sudah malam, teman-teman. Jadi sudah terlambat ya. Ya udahlah, kita tidur dulu aja ya. Oke, selamat pagi, teman-teman. Bruno, kamu mau nggak kalau ini kasurnya aku ganti jadi warna biru aja? Wah, mau banget, Pak, mau banget. Jadi lebih bagus kayak bajuku warna biru. Iya, makanya udah, ini papa ganti ya. Oke, ini kita ganti, teman-teman, jadi warna biru. Si Bruno juga suka katanya. Hup, oke. Ini ya Bruno ya, warnanya biru ya. Iya, Pak, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, itu ya untuk yang requestin kasur warna biru. Terus katanya juga ada yang request untuk bikin kamarnya Bruno. Gimana Bruno, kamu udah mau pengen punya kamar sendiri belum? Belum, Pak, aku masih takut. Ya, tapi kan kamu udah gede, Bruno. Udah nggak anak kecil lagi. Ya, aku masih kecil, Pak, aku masih takut. Ya udahlah, terserah kamu aja lah. Nanti kalau kamu udah pengen kasur atau kamar, ya kamu bilang papa ya. Iya, Pak, iya. Ya udah, pintar. Oke, teman-teman, jadi kita bakalan bikin ruang bermainnya itu di atas, teman-teman. Oke lah, jadi di sebelah sini tuh aku pengen bikin kayak tangga naik ke atas gitu, teman-teman. Tapi sebelumnya kita tidak punya bahan, Pak. Saya baru tahu ya, saya baru ingat. Lupa saya. Ya udah, kita mining dulu saja. Mining katanya. Kita nyari kayu dulu saja sama si Bruno ya, teman-teman ya. Oke, Bruno, ayo Bruno, kita berangkat, Bruno. Kok Bruno sih? Siapa namanya? Bibin, ayo Bin, berangkat Bin. Ya ilah, Pak, ini yang bekas ini tuh, teman-teman, yang dulu itu yang tiba-tiba ada creeper itu, teman-teman, di episode ke-7 ya, kalau salah ya. Kamret banget dah tuh creeper itu. Bibin? Iya, aku di sini. Ya udah, ayo. Nih, Bin, lu ini ya, Bin, ya, bantuin gua nebangin kayu ya. Nah, itu udah kerja dia, teman-teman. Bagus, Bin. Lanjut, Bin. Terus, Bin. Oke, teman-teman, aku nyari-nyari kayu dulu saja ya. Nanti kalau udah aku balik lagi, teman-teman. Ih, gimana sih tuh dia, teman-teman? Gila kali ya. Lu ngapa sih, Bin? Muter-muter, Bin? Gak tahu nih, otakku sedeng. Itu si Bibin ini, teman. Tuh. Apaan coba? Bin. Sehat? Kayaknya si Bibin gak sehat deh, teman-teman. Sumpah, itu. Mungkin dia lagi gak sehat, teman-teman. Jadi ya bodo amat lah. Penting kita cari kayu aja ya. Bayangkan bila harimu penuh warna. Itulah yang saat ini ku rasakan. Bin, main rusak aja lu. Gua baru mau ngancurin yang atas juga. 1 hour later. Ya ilah, Bapak. Lu ngapain lagi sih, Mas? Ayo Bin, ajar dia, Bin. Bin, ajar Bin, ajar Bin. Tuh Bin, kurang ajar tuh Bin. Bin, seram Bin, mau muter-muter sih Bin. Bin, jangan dugem, Bin. Ya ilah, Bibin malah dugem dia, teman-teman. Maksudmu tuh apa gitu loh, Bin? Kok malah dugem gitu loh, Bin? Lah, kan pemanasan dulu. Ya elah, Bin. Bin, ngapain pemanasan dulu juga sih? Kalau aku keburu mati gimana, Pak? Jangan, Bin. Bin, itu rumah orang, Bin. Bin, Bin. Ngaco aja nih, teman-teman. Dia menghancurin rumah orang, teman-teman. Bodoh lah, Bin, Bin. Bisa. Oh, tumben lu, Bin. Pintar bisa masuk lewat pintu, teman-teman. Aduh. Oke lah, Bin. Lu dapat apa, Bin? Ya, jadi kecil. Kamret dah. Lupa saya, teman-teman. Hup, oke. Ayo, Bin. Lu dapat. Lumayan banyak juga, teman-teman. Pinter, Bin. Pinter. Oke. Kita bakalan ubah ini jadi kayu biasa. 1 hour later. Oke lah, seperti biasa ya. Kita bakalan cepetin aja ya. Karena konstruksi seperti biasa sangat membosankan, Pak. Jadi, jadi daripada kalian bosan, teman-teman. Jadi aku cepet-cepetin aja ya. Rasaku sedang dimabuk cinta, lalala. Tetetet, ku rasaku sedang dimabuk ciki. Dimabuk ciki, teng 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 teng. Dimabuk cinta. Lu ngapain lu? Kamret, pinggir lah. Wah, Dima, saya diserang, Pak. Aduh, kaget aku, teman-teman. Gak nyangka aku, teman-teman. Apa lu? Terjebak, ha? Gak bisa naik. Wih,
Kurang ajar teman-teman itu teman-teman. Mau mati lu ha? Berani sama gua lu? Hah? Hah? Kampret banget dah teman-teman. Kalau nyerang sekali lagi bakal saya bunuh. Serius dah. Oh, nyerang lu. Janganlah, jangan nyerang lah. Ah. Pengen aku pelihara itu. Terjebak di situ teman-teman. Oh, kita jebak dulu saja ya. Biar dia nggak bisa keluar, Pak. Nakal soalnya dia. Wah, makanya jangan nakal-nakal kamu. Nakal ya gini akibatnya. Aduh. Itu bisa kita pelihara ya, teman-teman ya. Kayaknya bagus ya. Oke lah teman-teman, sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi itu dia jadinya teman-teman. Aku sih sebenarnya bingung banget ya coy. Ini tuh jadinya menurut kalian gimana ya? Emang sedikit agak aneh ya teman-teman ya. Mungkin karena ini tuh belum aku sambungin sama yang sebelah garasi sini teman-teman. Sebenarnya kalau ini kita gabungin lagi sampai yang garasi sini, maksudnya di atasnya sini teman-teman, kayaknya lebih bagus ya. Tapi ya untuk kali ini karena ya saya sudah capek juga nyari bahan-bahannya dan juga bangunnya teman-teman. Jadi untuk sementara segini dulu ya untuk episode kali ini, maksudnya bangunnya itu teman-teman. Oke lah hari ini setelah bikin itu aku pengen ini pak. Saya pengen ngeliatin kalian modku yang baru yang mainan itu teman-teman. Sudah malam teman-teman. Dan ini tadi kampret banget pak. Tiba-tiba ada creeper gitu aja pak. Padahal siang-siang loh teman-teman. Ngeselin banget emang tuh creeper itu. Yang jelas tuh ini nanti TV-nya ini teman-teman. Ini nggak bakalan di sini. Ini bakal aku pindah teman-teman. Jadi sebelah sini tuh nanti bakal jadi lorong untuk menuju ke belakang rumah. Nanti di belakang rumah bakalan aku kasih kolam renang teman-teman. Aku pengen punya kolam renang, pengen punya taman, tempat bermain kayak gitu teman-teman. Pokoknya bakal banyak banget teman-teman yang bakal kita bangun di rumah ini. Aku pengen bikin-bikin kayak gituan teman-teman. Wuh, si Bruno sudah bisa tidur di sini si Bruno. Ini kayaknya dia sudah cocok punya rumah kamar sendiri teman-teman. Seharusnya episode selanjutnya dia udah mau punya rumah sendiri ya, semoga ya. Oke lah, kita tidur dulu saja ya. Selamat malam Trudy. Kita tutup pintunya ya. Kita tidur. Ya ilah pak, pak ah. Monster apaan lagi tuh? Hey Bin, temenin gua Bin. Apaan sih ngantuk aku? Ya ampun Bin, temenin doang tuh lo. Ini lo ada monster. Aduh, udahlah bobo aja lo. Bin, seriusan lah Bin. Yaudah. Ah, kamu ini. Aku nge-stuck, Zed. Alah, kebiasaan ntar juga teleport. Bin, tolong Bin, sumpah ini Bin. Bin, tolong. Nah, nih Bin, serang Bin. Serang Bin, tuh Bin. Wah, sip. Bibin ini memang sangat kuat ya teman-teman. Ya aku seneng banget ya sama dia ya. Oke teman-teman, kita lihat zombie yang di belakang rumah kita. Oh di situ teman-teman, di atas rumah ternyata. Kampret itu memang. Lah balap kampret itu. Sini lu kalau berani lu. Oi. Oke kayaknya dia memang sudah keterlaluan teman-teman. Kita harus naik ya kayaknya ya. Bentar ya Bin, gua. Bin. Au Bin, au. Sumpah teman-teman. Aduh, Trudy jangan ke situ Trudy. Follow me. Sumpah, parah ini parah banget teman-teman. Ayo nak,
Pa, aku takut. Iya, aku papa tahu, papa tahu. Ayo, kamu harus ikut papa. Sini. Itu apaan sih? Itu ada creeper, Rudy. Yaudah, ayo kita ke ngungsi ke rumah kita yang lama dulu. Sini, semuanya sini. Ya ampun, parah banget, teman-teman. Itu, ya ampun, itu parah banget itu. Creeper kampret satu itu, teman-teman. Aduh, kalian di sini dulu ya. Aduh, ya ampun. Kamu hati-hati ya. Hati-hati, Pa. Iya, aku pasti hati-hati. Udah, kalian di sini dulu. Jangan kemana-mana ya. Aku sama si Bibin bakalan lihat keadaan dulu ya. Sit, bukain pintu. Alah, ntar juga teleport lu. Loh, tuh mana? Belum teleport. Nah, bukan teleport kan dulu kan. Ini bukan following, jangan-jangan. Oh, following, udah. Oke, teman-teman. Kampret banget tuh ya. Creeper kurang ajar itu, teman-teman, memang. Lu mati aja lu. Asbin, lu Bin, diserang lu Bin. Pinter. Bagus Bin. Oke, teman-teman, ayo Bin. Sini Bin, lu regen dulu Bin. Kita kasih dia bunga dulu, teman-teman, biar dimakan. Wah, kurang ajar, teman-teman. Sumpah parah ini. Oke, ini kita tembel dulu aja ya, teman-teman ya. Pakai ini dulu sajalah, teman-teman, sementara. Sialan banget itu creeper, sumpah. Ini kalau bawahnya nggak saya tembel, Pak, ntar muncul itu, teman-teman. Muncul laba-laba atau apa gitu, teman-teman. Jadi ini harus kita tembel juga nih, Pak. Makasih, Bin. Lu udah bantuin gua, Bin. Ini parah banget, Bin. Iya, emang. Udah. Udah lah, Zid. Kita nggak usah pikirin. Aku ngantuk. Mau tidur aja. Ya, elah. Lu pikirannya tidur mulu ya, emang, ya. Yaudah, lu tidur aja lah sana. Keesokan harinya. Bruno. Sini, Bruno. Kamu ikut papa dulu. Kamu... Kok nggak pernah ini sih? Nggak pernah main ke... Itu, ke desa sana. Nyari temen gitu. Iya, Pak, ini aku juga lagi mau berangkat. Ya udah, sana, berangkat sana. Tuh, situ kan banyak orang. Ya, kamu nyari teman lah di sana. Iya, Pak, aku berangkat, Pak. Hati-hati ya, Bruno ya. Iya, Pak. Oke lah, mari kita punya anak, coy. Jadi tujuannya dia suruh dia ke sana tuh kita bakal bikin anak, Pak. Aku pengen punya anak nih, Trudy. Ah, kamu mah pengenan. Ya gak apa-apa dong. Ya. Iya deh. Oke lah, teman-teman, aku bikin anak dulu ya, teman-teman, ya, sama si Trudy ya. Kalian tidak boleh mengintip ya, teman-teman, ya. Kalian keluar dulu sini ya. Kalian dular ya. Dadah. Nanti kalau anaknya sudah jadi aku balik lagi. 1 hour later. Oh, kita punya anak cowok. Kampret banget. Aduh, padahal tuh aku pengen punya anak cewek, teman-teman, karena aku sudah menyiapkan nama ya untuk nama cewek sebenarnya. Tapi ya sudahlah, teman-teman. Oke, teman-teman, ternyata kemarin itu yang udah aku pilih nama cowoknya itu ada yang requestin namanya Miko, teman-teman. Namanya sih gak keren ya, tapi ya okelah ya, teman-teman, ya gak apa-apa ya, Miko aja ya, teman-teman. Aduh, ya sudahlah, kita namain dia Miko. Yeay, kita punya anak lagi, teman-teman. Kita punya anak, Trudy. Iya ya, kita udah punya anak 2. Ya jangan 2 doang dong, 10 gitu loh, biar bisa bisa bikin kesebelasan gitu loh, 11 sekalian. Boleh. Waduh. Boleh, teman-teman. Ini kamu bawa ya, Trudy ya. Kamu jaga baik-baik ya. Pasti dong. Oke lah. Oke, teman-teman, kita sudah punya anak lagi, namanya Miko dan dia adalah anak cowok, teman-teman. Oke, Trudy, kamu boleh jalan-jalan. Oke. Dan sekarang yang akan kita lakukan adalah kita bakalan melengkapi mainan-mainan di sini, coy, untuk bayi Miko nanti kalau dia udah jadi anak-anak ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi kita butuh yang namanya deco bench. Dan itu bikinnya ya bisa dibilang agak susah, gimana ya? Agak susah-susah gampang gimana gitu, teman-teman. Ya, ini deco bench kita butuh lapis lazuli punya, rose red punya, kaktus nggak punya, clay kayaknya juga nggak punya, teman-teman. Oke, jadi aku pengen coba cek dulu clay aku punya apa enggak ya. Kita punya, aduh nggak punya, teman-teman. Oh, tapi ini juga bisa kita bikin tanpa clay, teman-teman. Tapi kita butuh sand dan dirt. Oke, siap. Karena saya tidak tahu di mana cari clay. Oke, ayo Bin, ikutin aku Bin. Terus aku kerja dulu ya. Iya, hati-hati ya. Kamu kenapa lompat-lompat? Aku lagi senang kita punya anak baru. Cie, ya udah hati-hati aja ya. Jagain. Oke lah. Bruno, katanya kamu mau main ke sana, gimana sih? Aku malu, Pa. Ya ampun, kok malu sih, Bruno? Sinilah, ayo ikutin papa lah, sini. Jangan malu-malu lah, kenalan dulu gitu loh. Kan kamu juga butuh nyari cewek lah setidaknya. Baru aja gede, teman-teman ya. Udah disuruh nyari cewek, bukannya suruh belajar sekolah malah suruh nyari cewek. Aduh. Jadi lah, pokoknya kamu cari teman aja lah, Bruno. Ayo Bin, kita berangkat Bin. Kita butuh dirt dan juga sand, teman-teman. Ya doain aja saya bisa upgrade ya, teman-teman, ya bisa beli PC. Aduh, ini nge-lag banget sih.
Aduh, parah. Oke, ini kita ambilin ya, ini sen-sennya ini teman-teman, ada banyak banget coy. Oke, saya kumpulin dulu ya. Ayo Bin, si Bibin bisa ngikutin gak ya? Kayaknya nggak bisa sih ya. Oke teman-teman, udah aku ambilin ya. Dan kita butuh, tadi kalau nggak salah, rose red. Bener kan ya? Ya bener, kita butuh rose red, lapis lazuli, dan green cactus. Oh iya, kita butuh kaktus teman-teman. Oke lah teman-teman, aku mau ampun pak. Gila. Aduh, kita mah nyemplung teman-teman. Kampret banget dah. Oke, sebelah sana ada banyak banget tuh kaktusnya teman-teman. Jadi aku bakalan ambilin ya tuh kaktus-kaktusnya. Kaktus green. Oh, dibakar coy ternyata. Oke lah, yaudah ini kita ambilin. Oke, ini aku ambilin dulu aja lah ya. Ntar kalau sudah saya balik lagi teman-teman. Oke lah teman-teman, kita udah ambil barang-barangnya. Sekarang kita bakalan balik ke rumah. Ayo Bin, mana si Bibin? Nah, pintar, ayo. Ting-dung. Permisi, aku pulang. Wih, perasaan tadi pintunya aku tutup teman-teman. Kok ini si Bibin bisa masuk ya? Aneh banget, Pak. Oke, ini kita bakalan bakar ya ini ya. Kaktusnya. Dapat ini. 32. Banyak juga ya. Kita bikin sama 32 semua dulu aja deh. One hour later. Oke, kita bikin crafting table 1 di sini. Biru, hijau, merah. Hup, oke. Dapat 1 deco bench. Oke, teman-teman, kita taruh deco bench-nya ini di atas aja kali ya. Di mana nih menurut kalian nih? Mungkin di sini aja kali ya, teman-teman. Ya ini kita taruhnya ya. Oke, kita taruh situ, teman-teman. Witih, tuh. Bagus banget, teman-teman. Suka saya. Oke, jadi kalau ini kita buka, itu bakal muncul kayak gini, teman-teman. Mungkin kalian bingung, saya sendiri juga awalnya bingung ya. Jadi ini ada, kita bisa pilih teman-teman, ada art, bedroom, dan macam-macam teman-teman. Dan yang saya bakal ambil adalah toys, Pak. Dan mod ini benar-benar berat banget. Aduh, ini nge-lag banget sih ini. Ini ada banyak banget mainan yang kita belum bisa bikin sekarang. Oke, jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mengisi ini, red, green, blue-nya ini teman-teman, dengan ini teman-teman. Kita hoop gituin, ini juga kita hoop gituin, tuh mulai kebuka. Ini juga kita hoopin, mana tadi? Mana tadi, Pak? Oh, ini. Hup, oke, terbuka semua teman-teman. Jadi ini tuh jeleknya adalah kita sekali klik langsung kebikin, Pak. Tanpa tahu ini tuh apa gitu loh. Ini ada toy rocket, mungkin bagus. Kita lihat ya. Oke, aku lihat dulu teman-teman. Ini tuh apa ya? Widih. Tuh, teman-teman. Jadi kayak gini ya, teman-teman ya. Kita nanti bakalan taruh di sana ya, teman-teman. Oke, kita bikin-bikin lagi, Pak. Kita setelah lama pilih-pilih mainan. Oke, sementara ini dulu kita coba lihat dulu, teman-teman, kayak gimana jadinya. Udah malam juga ternyata. Oke, kita taruhin random ya. Sebelah sini bakalan ada roket. Widih. Tuh roketnya, teman-teman. Bisa di dinding loh. Tuh. Ih, lucu banget, teman-teman. Ya ampun. Lucu sih, lucu. Oh, kita taruh di sini dulu. Tuh lucu banget sih teman-teman, ya ampun. Kita bikin lagi ya, aku pengen bikin lagi. Ini kak buat anak-anak sih, lucu gitu loh. Tuh, bagus banget pak, sumpah lah. Ini bagus banget ini sumpah. Karena anak kita kecil ya, di sini kali. Tuh, gimana masukinnya gitu? Waduh, masuk loh. Oh enggak. Sebelah sini ada kapal. Hup, gitu. Dan entah gimana ada TV. TV-nya taruh tembok. Wih, bisa teman-teman. Ya, entah gimana ada TV lah ya. Biar kalau anakku bosan kan dia bisa nonton acara TV gitu teman-teman. Oke, dan ini ada toy box-nya. Kita taruh di... Jadi kalau dia habis mainan, dia harus kembaliin ke sini teman-teman. Hup, oke. Nah, ini tuh isinya chest ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya chest, kita bisa simpen mainan-mainannya di situ gitu. Ada ginian juga. Wah, ini kita aku bikinin aja teman-teman. Aku pengen bikin meja tapi yang kecil gitu loh. Ini aja deh dari kabel stone. Kalau misalkan ini kita kasih sofa sih kayaknya gimana teman-teman, kalau menurut kalian kalau dikasih sofa gitu. Kalau di luar gitu masa gini, Pak? Biarinlah ya. Sofanya biar di sini ya teman-teman ya. Oh ya, tadi mejanya mana, Pak? Mah lupa saya. Kita taruh meja kali di situ. Jadi si anak ini dia bisa mainan. Ini taruh sini aja kali. Oke, ini kita taruh, ini lumayan gede sih. Di sini kali. Nah. Wih, bisa naik, Pak. Wih. Saya naikin ginian. Aduh. Bagus banget deh. Jujur aja ini random banget sih, teman-teman. Sini buat menggambar. Ya nggak bisa, teman-teman. Gak bisa. Oke lah teman-teman, jadi ini adalah tempat bermain anak-anak ya. Nanti kalau misalkan udah
udah punya anak kita udah gede, karena anak kita kan cowok ya, ini yang pertama ini, yang kedua ini teman-teman. Ini apa ya Pak ya? R2D2. Robot, tuh bagus bagus. Wih, bola basketnya lupa Pak. Udahlah ya teman-teman ya, kayak gini dulu aja kali ya. Bagus banget Pak, ada balonnya teman-teman. Tapi sayangnya nggak bisa Pak. Aduh ya ampun. Tuh. Oke lah teman-teman, jadi itu ya untuk lantai kedua ini teman-teman. Jadi ini adalah tempat bermain untuk anak-anak ya teman-teman ya. Ini bisa kalian lihat, ini tempat bermain benar-benar semuanya isinya untuk bermain Pak. Dan kalau anak-anak kubosan, dia bisa nonton TV, dia bisa ke sini nonton pemandangan di luar. Kayak gitu teman-teman, dan ya ini dia untuk lantai keduanya teman-teman. Tapi ini belum selesai, karena nanti aku pengen tambahin lagi di sebelah situ teman-teman, jadi lebih panjang lagi gitu ya. Jadi mungkin ya bisa di sini aku jebol teman-teman, aku lebarin ke sana, atau yang sebelah sini aku buka juga, lebarin ke sana. Oke, itu untuk lantai kedua dan juga tempat bermain anak-anak. Oke teman-teman, itu dulu aja kayaknya untuk video kali ini. Makasih banget udah nonton video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga komentar teman-teman untuk episode selanjutnya Pak. Dan by the way, kita sudah mencapai 1000 subscriber teman-teman. Makasih banget untuk itu. Aku bakalan bikin spesial video juga, jadi kalian nantikan videonya juga ya. Itu isinya bakalan jadi best moment gitu teman-teman. Oke lah, makasih banget udah nonton video kali ini. And see you guys in the next video. Goodbye.